Wanita Indonesia, apa kabarnya? Doa saya senantiasa kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan bernyala-nyala untuk melayani Tuhan dan melayani keluarga tentunya. Wanita Indonesia, ketika kita melihat keadaan sekitar ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang susah. Kita melihat ada kesulitan di dalam bidang ekonomi, ada kesulitan di bidang sosial dan moral. Sungguh hal itu sangat menggoncang hati kita. Namun apakah kita terus tekun berdoa? Dan saat kita berdoa, pastinya kita memanjatkan doa-doa permohonan. Doa-doa untuk memohonkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Wanita Indonesia, bukan hanya permohonan untuk sesuatu terjadi. Kita juga memanjatkan doa kepada Tuhan untuk hal-hal atau sesuatu yang kita harapkan untuk tidak terjadi dalam hidup kita. Namun kenyataannya kita lihat di dalam hidup kita, hal-hal yang kita minta atau mohonkan untuk tidak terjadi, terjadi juga. Wanita Indonesia, ketika hal itu terjadi, tetap tenang, tetap berpegang pada iman percaya kita bahwa tidak ada rancangan jahat di dalam Tuhan atas hidup kita. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang baik, yang indah, yang mendatangkan damai sejahtera, yang pastinya kita harap-harapkan. Wanita Indonesia, di kitab suci ada diceritakan tentang seorang wanita Ibrani bernama Yohebed. Dia mengalami satu keadaan yang sangat susah, yaitu pada saat kehamilan yang ketiga, Firaun memberikan perintah untuk membunuh, membinasakan semua anak atau bayi laki-laki. Saya terbayang, tentu Yohebed berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, anak ini jangan laki-laki ya Tuhan." Tentu ia memohonkan supaya bayi yang dilahirkannya perempuan. Namun apa yang terjadi? Ternyata yang lahir adalah bayi laki-laki. Tanpa rasa takut akan ancaman Firaun, Yohebed menyembunyikan bayi laki-lakinya. Dan benar wanita Indonesia, ternyata bayi laki-laki ini mendatangkan berkat bagi Yohebed, bagi keluarganya, dan bahkan bagi bangsanya. Bayi ini bernama Musa. Luar biasa apa yang terjadi. Wanita Indonesia, kalau hari-hari ini ada sesuatu yang Anda takuti, ada sesuatu yang Anda bingungkan dan harapkan untuk tidak terjadi, dan ternyata Tuhan izinkan terjadi, tetaplah berpegang teguh pada iman percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ia sama sekali tidak mengabaikan kita, tapi ia mendengar doa-doa kita. Percayalah, segala sesuatunya, bahkan yang terlihat buruk sekalipun, Tuhan sanggup mereka-rekanya menjadi kebaikan bagi kita. Wanita Indonesia tetap tekun, berharap dan mengandalkan Tuhan. Jangan berhenti berdoa, sekalipun hal yang tidak kita inginkan ternyata terjadi. Wanita Indonesia, karena itu pegang teguh iman percaya kita akan kebaikan Tuhan, akan anugerah dan kemurahan Tuhan, dan akan mujizat di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Percayalah, segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Dan di dalam keadaan situasi apapun, percayalah, justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Biarlah damai sejahtera terus menyertai kehidupan kita, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya Esther Montezuma undur diri, sampai berjumpa di lain kesempatan.